Ngomber, ngomong berita, ngomong berita, bukan ngember. Baik, Pak Ismail, sekarang kita sedang berada di mana nih, Pak? Sekarang kita di Teman Monumen Independen. Oke. Okay. Ya. Kan, ini ya, Pak? Ya, belakang ini patung punya Raja Norodom Sihanouk. Hmm? Ya. Kapan nih, Pak, patung ini dibangun? Dimulai mungkin 7 tahun lalu, Mas. 7 tahun lalu, ya? Yeah. Artinya dulu belum ada nih, Pak, ya? Dulu belum ada. Setelah beliau meninggal dunia, pemerintah, kerajaan, ya, karena ada raja, kita panggil kerajaan. Okay. Itu buat ini untuk, memberi penghormatan, karena beliau ini memang dulu dia berjuang untuk negara itu terlalu tinggi. Oke, okay. Yeah. Akhirnya ini penghormatan ya, Pak, ya? Iya. Yeah. Kalau sekarang kita menghadap sisi sini, Pak, ini sisi yang belakang kita ini apa ini? Nah, kalau ini gedung Naga Kedua, Pak. Naga Kasino. Oh, Kasino. Iya. Yeah. Tapi ada Naga Satu dan Naga Dua. Mm-hmm. Kalau ini Naga Dua, dari Naga Dua ke Naga Satu, di bawah tanah tuh ada jalan, ada pasar. Okay. Free tech-nya. Free tech, ya? Iya. Yeah. Pak, ini kan kita lihat banyak sekali nih, Pak, orang-orang, Pak, di sini, Pak, ramai gitu ya. Iya. Dia sepertinya penduduk Phnom Penh pada kesini, Pak, ya. Iya. Karena begini, Mas, sekarang mereka sudah ngerti untuk kesehatan. Hmm. Ya, setiap pagi dan setiap sore itu mereka olahraga. Oke. Okay. Nah, ya, daerah sini kan dia tidak beda jauh dari rumah PM, ya, Perdana Menteri. Rumah Perdana Menteri Hun Sen, ya, Pak, ya? Iya. Oke. Okay. Dan KBRI kita pun tidak jauh juga. Iya. Ya. Coba kita... Jaraknya 200 meter. Coba saya... Ya, ini... guys, inilah KBRI di belakang persis kita, Pak, ya? Iya, di belakang kita ini. Kita persis. Jadi kalau ada warga negara Indonesia yang nyasar, bisa mampir ke KBRI, ya? Iya. Ini jalannya Soramret. Namanya. Oke, Pak. Nah, ya, di belakang monumen ini kan ada satu lagi tuh, Pak. Ya. Apa itu, Pak? Itu monumen independen. Oh, independen. Monumen kemerdekaan. Oke. Karena kita dulu di bawah jajahan Perancis. Mm-hmm. Mulai tahun 1863, okay, sampai 1953 Kamboja dapat kemerdekaan dari Perancis. Itu kita buat monumen ini untuk peringatan, ya, setiap tahun kita ada acara peringatan, ya. Di sana monumen itu udah lama dibangun atau baru juga, Pak, seperti ini? Tahun 1957. Oh, sudah dibangun, ya. Sudah lama sekali. Ya, setelah kita dapat kemerdekaan dari Prancis. Tapi seperti masih bangunan baru, Pak, ya? Bagus, ya, berarti perawatannya. Baik, Pak Ismail, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.